Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyeru semua pengundi di Tanjung Piai supaya keluar melaksanakan tanggungjawab mereka pada Sabtu. Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun meminta pengundi merancang lebih awal waktu untuk mereka keluar mengundi. Menerusi kenyataan media SPR, 52,698 orang daripada 52,986 pengundi biasa layak mengundi. Daripada jumlah itu, 226 individu mengundi secara pos. Pengundi yang telah menerima kad pengundi boleh terus ke saluran mengundi tanpa perlu membuat semakan di Balai Semakan SPR. Manakala pengundi yang tidak menerima kad pengundi disaran membuat semakan melalui portal semakan daftar pemilih, aplikasi MySPR Semak atau talian hotline.